Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jimmy Channel. Ini How Say Yo. Kita langsung turun aja di sini yuk. Gue ikut ada teman gue ya guys ya. Let's go rojok. Rojok rojok rojok. Kita unjuk unjuk gigi guys ya, di rojok ya. Gigi siapa bang? Gigi kita lah guys. Unjuk gigi guys, kasih paham ya. Unjuk gigi. Satu squad depan. Nabrak aja. Headshot tuh lumayan sih. Oke. Okay. Let's go. Dia kena gak gue tolongin guys. Oke, dia kena gak bakal gue tolongin ya, nomor 3 ya. Dia kena nangis dia, liat lah. Gue gue ambil bensin. Buat ngebunuh temen gue nomor 3 ntar. Kalo dia kena. Kalo temen gue mau repack gue udah. Surprise! Sampaian lu banget lah. Bruh. Suara orang. Ada suara orang ngeprot ya. Oke, sabar guys. Ada yang ngeprot jas gue nih. Benar, ada orang di sini. Sebenarnya masih ada orang jauh. Temen gue masih hidup semua, tapi gak ada yang bantuin kan, GG kan. Gue dengar tadi ada yang pakai sniper dari jauh, pakai kar atau apa gitu. Gue disampaikan satu, tapi dapat bot sih. Kalau modal, anggap aja botnya manusia gitu. Anggap aja botnya manusia, nah kabro. Kalau tadi ngeras kayak gitu, kita butuh flashbang. Stun grenade sebenarnya guys. Cuma dari tadi gua enggak dapat. Kalau dapat gua pakai tuh. Gua paling suka ngeras pakai stun grenade. Soalnya musuhnya langsung panik gitu kan, bingung nembaknya sembarangan, gerakannya jadi kacau gitu. Bye, have a beautiful time. Watch out. Kenok temen gua.
pertolongan gak sih? Bentar, gue ngecek dulu ada lootan. Gak ada, udah. Loot dulu, lipat dulu. Sultan ini mainnya ras itu ya. Oh, ngapain gua repep ya? Nomor 3 yang enggak apa-apalah, udahlah. Gua enggak pendendam sih. Awesome. Dia yang mau bunuh gua tadi ya. Harusnya gua bunuh, guys. Cuman enggak tega gua. Udahlah. Hah, waktu nge-repep pula gua sadar kan kayak flashback kalau ini orang yang dulu menyakiti gua. Flashback gitu kan kayak dibilang-bilang. Gue malas pakai YMP. Malam gua tuh YMP sakit deh. Gua lebih pengen pakai Uzi. Gua flashback guys kayak, oh ini orang yang menyakiti gua, yang mau membunuh gua. Tapi dia orang yang gua selamatin bang. Kayak, itu alasannya kalian jangan hati nyakiti orang guys. Kita nggak tahu siapa yang bakal menyelamatkan kalian susah nanti kan. Walaupun ini cuma game ini jadi bukti nyata guys. Kalau orang pendendam, ambil tadi gua ambil mobil gua tabrak guys. Lompat dari mobil. Kalau enggak gua bensinin, guys. Tapi ya kenyataannya tidak bisa seperti itu ya. Musuhnya ada di sini kah? Kamu kayaknya kalau sama orang berbeda. Kok enggak ada yang nembak gua? Kalau emang ada orang di apartemen harusnya gua ditembak. Nomor satu yuk. Gua butuh backupan. Kamu bisa diandalkan. Kalau nomor 3 jangan diharapin guys. Biarin aja. Nomor 3 itu scout kita ya. Dia yang ngasih info ya. Ada orang, kita yang majuin. Kayaknya musuhnya tadi turun di sini terus jalan ke school sih. Jangan kayaknya deh. Jangan kibil tayo. Eh ada musuh. Oh teman. Musuh. Ada kaitan ya temennya. Gak ada orang tuh depan tuh. Itu mobil kan sih? Atau batu ya? Gua jadi agak-agak error mata gua. Kayaknya ngeliat ada mobil berhenti di atas. Mau batu ya, batu gua. Tiba-tiba ada mobil di sini berarti mata gua gak salah guys. Oh, ada orang. Kita nggak boleh ambil jalan tengah. Wounded, abang. Teman gue TB ini. Kaget. Kaget. Kayak orang kaget ya, kaget ya. Gua juga kaget bos, emang lu doang. Bye. Gak cuman lu sih, musuhnya juga kaget. Kaget berjamaah kita guys ini mah. Kali 3 tuh. Gua mau das kali 3. Gua busuk kali 6 gua, baik kali 3 aja coba lah. Ini ada yang bagus gak sih? Angle lah. Biar enak jauhnya. Kasih 10 detik kan 10, oke. Okay. Elta ya guys, kayaknya banyak yang begel sih di sini. Zonanya udah pasti di seberang. Yuk, teman kita Sultan pro player. Pantesan mainnya kasar ya guys ya, ngebom-ngebom temennya. Kelamaan, maksudnya
Kalau kita nyebrang ribet ntar. Bentar aja lah. Bentar lagi mau nongol ya maksudnya nih. Lihat dari arah pesawat sih, ini harusnya rame. Prediksi gue harusnya bener 30 detik. Orang begal di sini paling susah ditembak, guys. Orang nggak terexpect gitu. Ini harus begal sih. Gue nggak mungkin rotasi lagi. Itu udah tutup soalnya. Kalau di sana feeling gue belum pada nyebrang. Kita begal aja di sini ya kan. Udah tepar semua misalnya. Biasanya gini sih. Ntar lagi ya guys, bentar lagi datang nih. 0000 nih. Bentar lagi musuhnya datang. Bentar lagi musuhnya datang. Dari sini harusnya benar sih guys. Kalau gue ngelihat dari posisi pesawat dan zona ya, bentar lagi harusnya rame. Karena gue malas muter-muter. Mereka ini mestinya datang juga kan ke sini. Mereka pasti nggak expect ada begal sih. Mungkin mereka expect ya. Cuman kita bisa dapat satu squad lah, 1-2 squad. A few moments later. Masa sih? Gue yakin banget gue udah siap sini lagi. Sia-sia guys. Penantian. Tapi musuhnya berkurang loh. Musuhnya berkurang tuh. Jadi gue nunggu di sini juga gak harus sih. Musuhnya di mana ya? Berarti di jembatan satunya kalau di sini gak ada. Oh, kita yang dibegel lagi. Musuh di depan. Sok-sokan ngeras. Musuhnya sasaran keras guys. Mau begal kita dia guys. Entah udah. Sakitan kali 3 sih daripada kali 6 gue guys. Udah kita pake DP aja lah. Sekarang sensitivitas gak bisa dibikin persenjata guys. Gue benci banget. Kok bisa persenjata mantan nih. Gue gak bisa pakai mini juga. Mini gue busuk. Nyari nyata tuh yang di sini mestinya pintar juga deh. Ini mini juga males. Nomor 3 nggak terima, nggak dapat kill ya guys. Sultan ini nggak terima, nggak dapat kill bos, nggak bos, nggak terima nomor 3 guys, nggak dapat kill ya. Dia terima dia. Enggak. Terima lo, bro. Enggak dapat kill, bro.
Watch out. Macet nih, oke. Tapi dia cocok sih jadi scout gua. Kita butuh scout-scout gini sih. Gua cocoknya ada scout sih gua mainnya. Gua enggak cocok jadi scout sih. Enak juga kalau dia ngasih info-info gitu kan. Kita bisa lebih nyantai gitu loh. Mainnya. Mana musuhnya sih? Ada orang kan di sini? Sultan dia. Sultan, tapi dia sebenarnya sudah abal-abal sih, dia langsung level mah. Aduh, ke face-nya diambil sama dia ya. Emang butuh face. Tunggu ya, tunggu zone. Udah habis. Nah, ikut gak? Gak mau jadi scout tua aja. Jangan nasi kita. Oh, tuh. Watch out. Di depan. Sendirian dia. Low itu. Musuh di depan. Nomor 3. Nyusahin doang nih emang kepedean. Kepedean nih orang guys. Kira-kira sultan kirain jago gitu. Bruh. Tentang sultan kira hebat gitu. Udah sombong bro kalau sultan. Awesome. Udah atas, gak bisa. Masuk zone guys. Ngeras semua. Mana gua kapernya dari jauh ya? Kaper jauh guys ya. Ya udahlah ngeras. Tapi gua kaper dari atas sih lebih enak. Musuh di depan. Mati, temen gue mantap. Temennya orang itu tuh. Musuh di depan. Tapi sebentar guys, teman-teman gue juga dari jauh. Nggak usah ngeras-ngeras. Ini strategi aja kita. Harus ada yang ngeras, harus ada yang nge-cover guys. Nggak bisa main ngeras semua itu. Ngeras tapi. Nah itu kan kenok sama yang di atas dia. Oh temen gue yang nomor 4 yang nge-knockin. GG juga nomor 4. Masih ada nomor 4 guys, gue lupa guys. Gue lupa kita punya nomor 4 guys. Saya lupa kita punya nomor 4 teman-teman. Ngakak bro. Aduh, nomor 4 masih hidup. Yang enggak pernah gabung sama kita. Maksudnya pintar dia ngambil ngapron sini dia mau ngituin kita. Tapi lebih pintar kita, Bay. Kita nembak di mana, Pak?
mau bunuh gua repep lu berapa kali, lu inget-inget bro ya. Mainnya gini banget kamu tuh. Tapi juga maksudnya ada yang nembakin dari mana ya? Kayaknya ada yang nembakin dari jauh. Oh sendiri doang maksudnya. Tapi dia mentalnya oke sih guys. Darahnya segitu dia masih ngetembak-tembak loh. Teman kita nomor segini mentalnya oke teman-teman. Cuman kalau skill rush-nya sebanding sama mentalnya bakal jadi rusher kelas kakap sih. Masalahnya dia knock terus. Kalah terus ya. Feeling gue ini knock lagi nih. Percaya nggak? Kita lihat ya guys ya. Terus gue knock lagi nih, nomor 3 nih. Lihat dari cara mainnya. Pasti sering banget nih orang tusun-tusun. Mainnya gitu kali. Main keras aja. Ngeras tapi nggak mikir. Kan gue bilang apa? Baru gue bilang. Gimana cara nge-repet? Mark the location. Mark the location. Gak kelihatan bos, gak bisa repet. Baru gue bilang. Gak bisa. Watch out. Beda bro, kita beda kelas, lu terlalu jago bro. Itu juga ada musuhnya. Beda kelas bro, pemberanian lu jauh di atas gue bro. Nyali gue gak ada apa-apanya dibanding lu bro. Lu terlalu jago bro. MB3 lagi musuhnya. Ngeri banget bos. Depan tempat aku mati bang katanya. Gak ada loh. Gak ada. Musuhnya pinter. Nah tinggal yang ini nih. Gila, I'm assist boss. Gitu rupanya pro player kalau nyari musuh ya. Aduh, terima kasih temen ya yang sudah nemenin gue. Semoga kalian terhibur ya. Mohon maaf nih, gak bisa nolongin nomor 3 berkali-kali. Walaupun dia menyakiti gue akhirnya. Dia masih juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.